Napi, cet aku tak dapat diencer lagi. Aduh, ya tetap aja teriak. Si Ucok nggak, oke. Yo, apa WhatsApp? Selamat datang kembali lagi di channel gua ya, kawan-kawan semuanya. Langsung saja pada hari ini gua mau mainin lagi GTA DYOM Elite-nya ya, kawan-kawan semuanya. Dan ini udah lama sekali gua nggak mainin ya, karena kalian semua banyak juga yang request, "Bang, lanjutin DYOM yang Elite, Bang." Oke, dan pada hari ini gua langsung saja lanjutin DYOM Elite-nya ya, kawan-kawan. Dan sebelum itu kita langsung saja minta sambut sama si Ucok dulu, Cok. Sambut, Cok. Oke, semuanya kembali lagi di DYOM Elite ya. Di DYOM Elite ini saya lebih elite ya kan, pakai masker dan rambut saya keribo. Dan ini tato saya banyak loh. Oke, dan langsung saja pada hari ini sebelum kalian nonton, melanjutkan nonton video ini, langsung saja tonjok like-nya ya, bro-bro semuanya. Dan bagi kalian yang belum follow Instagram dia, langsung saja follow ya. Ini mobil siapa nih ya? Oke, pakai aja deh. Loh, aduh, ini cukup nih kebiasaan nih. Dia ngambil mobil orang ya, bro. Oke, jadi kita langsung saja nih. Lo kok kayak gitu? Oh, banyak malah banyak kempis ya. Nah, kita hesoyam dulu ya kan. Udah, oke, selesai. Oke, sebelum itu, sebelum kalian melanjutkan nonton video ini, langsung saja dulu tonton dulu cuplikan berikut ini. Oke, guys, semuanya, gua memiliki konten baru nih di channel gua, yaitu adalah kisah-kisah gua tentang game Growtopia, tapi diisi dengan cerita-cerita menarik seperti DYOM juga, kurang lebih lah ya. Kalian kan suka dari ceritanya ya kan DYOM, tapi gua aplikasikan ini di Growtopia. Jadi ini ceritanya seperti ini ya, kawan-kawan. Kamu orang mana? Nah, seperti itulah, menarik bukan? Jadi jangan lupa menonton, videonya ada di pojok kanan atas layar kalian semua. Silakan ditonton, dan kalau gua buat kembali, kalian silakan tonton kembali ya. Pasti sangat-sangat menarik ceritanya ya, kawan-kawan. Oke. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Oke, dan pada hari ini misinya apa ya, bro? Oke, ya kawan-kawan, misinya hari ini oke, kita lihat dulu. Misinya di sini berarti cuman ada misi si OZ atau si Mamang Alek lagi ya. Kemarin si Mamang Alek ini kita udah memberikan sebuah instrumen kayak gitulah ya, buat dia mempunyai lagu ya. Jadi dia Mamang Alek itu bisa jadi rapper gitu ya kan, sesuai kayak cita-citanya ya kan. Kayak ketawanya kemarin gitu. Ketawanya kayak gitu ternyata ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kita menuju sana dulu. Ya kan Cok, lu kemarin udah capek-capek, ini sekarang misinya apa lagi Cok? Aduh bos, ini kayaknya gua diperbudak ya bos. Betul. Lu kayaknya disuruh-suruh OG mulu ya kan. Kemarin beri hadiah ya kan, tapi ini mungkin timbal baliknya ada juga nanti ya, si OG-nya baik sama si Ucok ya kan Cok. Betul sekali bos, mantap. Lah, oke, okay, mantap sekali. Langsung saja kita menuju sana dulu ya kan kawan-kawan. Oke, dan bagi kalian yang suka gua mainin DYOM Elite ini, silahkan klik tombol like sebanyak-banyakan dan komen lanjutin bang lagi gitu ya kan kawan-kawan. Jadi gua tahu gitu loh kalian suka. Oke ya kawan-kawan, kita udah sampai di tempat kerjanya si OZ ya. Di sini Burger Shoot ya, dia bekerja di sini menjadi office boy. Dia ya tukang ngelap-ngelapin ya si mamangnya ya. Oke, dia di sini kita temuin lagi di belakang ya kan. Kita apa? Met the Crimes. Oh, udah ini. Udah. Oke, ya kawan-kawan, ternyata tadi itu misinya sudah ya kemarin ya. Aduh, ternyata sama ya. Oke, kita klik tab. Ini kayaknya misinya soalnya di map nggak ada ya kawan-kawan. Oke, okay, what's up? Oke, okay, jadi ini kita misinya mungkin dari telepon saja. Coba kalian lihat, misinya di map nggak ada ya. Di map nggak ada ya, kawan-kawan. Jadi kita langsung saja misinya yang di telepon itu aja ternyata ya. Oke, okay, langsung saja kita. Oke, okay, ini apa dah? Pokoknya bacot, banyak bacot, Cok. Oke, okay, ya kita tunggu dia sambil telepon dulu. Ini, no, sir. Oh, wah, ini kayaknya ini yang polisi kemarin ini nelponin ya. Oke, okay, ada lambang baru di sini ya, bro. Nah, di sini. Oke, kita bakal disuruh ke sana nih kayaknya ya. Oke, ini ada misinya OZ.
ada misinya Aussie ya di sini ya. Itu oh. Oke, kita ke sana dulu ya. Ke tanda yang baru gua tandain tadi ya, Bro. Coba kita lihat ke sana ya, kawan-kawan. Oke, ini dia. Kita tadi disuruh ke donat katanya ya, yang berada di tengah kota kah atau enggak salah tadi ya. Gua ngarep-ngarep sedikit nih. Jim Sticky Ring. Oke, ini dia donat ya kan, besar ya kan. Mungkin ketemu dia sama sini. Nanti misi si Ozzy itu nanti saja ya. Kita misi ini dulu ya. Burning Desert. Nah, benar kan? Yang ini, hi girl. Come on over here, son. Kesini, nak. Katanya ya kan. Oke, berarti ini si C ini dianggap si C ini berarti lebih muda ya kan daripada polisinya itu ya kan, kawan. Oke, duduk di sini dulu katanya ya kan. Sial. Aduh. Oke. Sunny fountain to try bad. Oke. Waduh, aku sibuk katanya. Oke, dah bodo amat lah. Saja kita ya. Oke, berarti kita disuruh has hidden some molotov. Apa ada molotov? What? Suruh ngapain kita? Ini kita kayaknya suruh naik mobil polisi nih. Oke, kita ngambil saja mobilnya ya. Mungkin mereka tadi nggak pakai mobil ini lagi ya. Itu tadi mobil mereka tadi ya, parkir di situ. Ha, bodo amat lah ya. Oke, yang penting kita pakai di sini ya, kawan-kawan. Oke, kita pakai mobilnya biar lebih cepat ya kan. Biasanya mobil polisi ini lebih cepat gitu loh. Karena kan didesain untuk mengejar penjahat ya kan. Nabrak polisi aman loh. Oke, mungkin dari kita memakai mobil polisi juga ya kawan-kawan. Jadi nggak apa-apa nabrak polisi. Aduh. Oke, langsung saja kita menuju ke sana. Oke, in here. Oh, yeah. Di sini dia. Kita disuruh ngambil molotov. Oh, bukan ya. Ini semprotan apa ya, by the way ya kawan-kawan? Oke, ini semprotan apa? Aduh, kita bekerja sama dengan polisi ini ya sekarang ya. Oke, kita gang house. Oke, kita go to the gang house and torch it. Ya bodoh lah. Oke, langsung saja kita menuju ke sana. Oke. Kita ini disuruh. Oke, kita udah dekat sampai ya kawan-kawan. Dan di sini kita suruh untuk mematikan atau menghidupkan ya. Oke. Oh my lord. Oh iya. Kita disuruh ngelempar molotov tadi ke dalam rumahnya ini mungkin. Nah. Salah. Kok nggak kena ya? Wah! Kebakar coy. Aduh, cok. Lari cok. Oh my lord. Oke, dan kita di sini tadi ditembak siapa sih, hah? Oh, ini mereka ya. Tembak aja gua anjay. Udah nggak mempan nih. Oke, kita coba dulu kita ditembakin mereka apakah kita mempan atau tidak. Soalnya tadi gua udah pakai cheat. Oh, kebal dong. Sini lu anjay. Ini gua disuruh sama polisi anjir. Gua bukannya jahat, ini mungkin rumahnya penjahat gitu kan. Ucok bekerja sama dengan polisi. Ini kampret ya nih. Sini lu anjay. Oke, sini lah. Mana lagi? Oke, udah ya. Mana molotovnya tadi? Molotovnya mana? Oke, ini dia. Oke, kita set. Oke, nah itu dia ya kan. Kita udah ngeburn. Set. Kenapa cok? Teriak. Ucok kepanasan coy. Oke. Ini kampret ya. Kampret dah. Oke, kita pakai lagi ya. Itu yang menjadi sulitnya ya kan. Kalau kita nggak pakai cheat itu, waduh sangat sulit ini. Badan Ucok saja terbakar terus dari tadi. Teriak si Ucok. Oke, kita langsung saja bakar lagi cok. Oh, salah. Teriak sih untuknya. Aduh, oke, kita lempar kembali sampai semuanya kebakar ya. Ini sampai badan Ucok pun kebakar. Oke, Dow's going burn. Oke. Rumahnya menuju terbakar. Oh, menuju terbakar. Rumahnya mau terbakar udah ya katanya. Terus oke, tuh. Oh, ini. Loh. Ini siapa nih? Ada cewek. Oke, kita nolong si ceweknya ini ya, kan? Oke, the girl upstairs. Oke, ini siapa lagi anjay? Anjay udah dari tadi gitu kan nembak mulu. Mana lagi? Please somebody. Oke, santai. Sabar. Oke, di mana dia? Gua ini. Wah, Ucok tahan api. Jadi aku tak dapat diendar lagi. Aduh. Ya, tetap aja teriak. Si Ucok enggak. Oke, kita langsung saja cari. Aduh, di mana ini tangganya nih, Bro? Tangganya di mana nih ya kawan-kawan? By the way nih ya kan. Oke, darah si ceweknya makin berkurang aja. Aduh, misi penyelamatan Ucok ini. Jadi pemadam kebakaran lagi ya kan? Tadi udah kerja sama polisi. Oh, di ujung sini. Oke, terus lihat mana? Aduh, gelap amat.
sini salah. Oke, kita cari terus. Di mana, coy? Oke, ini dia. Kita selamatkan ya. What? Ini kenapa ya, bro? Wah, ini kenapa ya, Kalyon? Misinya kok jadi hitam kayak gini loh? Layar gua hitam kayak gini. Apa ini yang di-record ini? Dan Ucoknya masih ada nih. Ngapain, Cok? Waduh, si Ucok. Bos, tolong, bos. Waduh, ini kenapa si Ucoknya ya? Oke, kita anggap saja ini misinya sudah berakhir ya, kawan-kawan. Karena dia udah menyelamatkan si ceweknya tadi, sudah ke atas itu ya. Tapi ini misinya malah nggak jalan ya. Oke, kawan-kawan, sekian dulu video pada hari ini. Kalau kalian suka, silahkan klik tombol like-nya sebanyak-banyaknya. Dan juga subscribe di channel gua. Dan share ke teman-teman kalian semua sebanyak-banyaknya juga ya. Dan pantengin terus channel Nyari Kirama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.